Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan belajar bagaimana caranya memasukkan uh, sketsa yang sudah kita uh, buat dengan menggunakan pensil ke dalam aplikasi medibank ya. Kemudian kita akan menjepak secara digital uh, dengan menggunakan aplikasi medibank Nah, pertama-tama gambar yang sudah uh, kita buat itu harus kita scan di di aplikasi Cam Scanner ya. Aplikasi Cam Scanner itu kita bisa download di uh, yang saya punya itu contohnya nah, Clear Scanner. Kalau kalian mau download yang lain juga boleh di Play Store tuh banyak sekali teman-teman ya aplikasi untuk scanner ya. Jadi coba kalian cari di nah di sini banyak tuh ya ada simple scan ada scanner app dan segala macam ada cam scanner ya semua tuh sama aja jadi kan bisa gunakan salah satunya nah caranya bagaimana cukup di kalau kita sudah install ya seperti ini scannernya uh, nanti kita hanya tinggal foto aja sambil difoto misalnya ya. Gini ya. Oh, coba sebentar. saya nggak ada. Saya seperti ini ya, teman-teman. Nah, nanti dia masuk ke dalam eh uh, Aplikasi scan, nih, seperti ini, ya. Nanti, kalau sudah tersimpan di galeri, nanti tinggal kita buka. Sekarang, kita buka Medibank, nya Ya, kita buka aplikasi Medibank. Nah, kalau teman-teman biasanya uh, membuat gambar baru dengan New Canvas yang sebelah pojok kiri atas, nah, sekarang kalau untuk uh, apa? Menjiplak gambar uh, sketsa pensil yang sudah ada, maka kalian harus mengambil gambarnya di my gallery. My gallery ya, nah setelah ini akan muncul seperti ini. Setelah kita klik my gallery nya tadi, kemudian ada tanda tambah di bagian atas ya, teman-teman. Kita tap saja. Nanti muncul New Canvas, Add Copy, Import PNG atau JPEG dan Import MDP. Kita klik yang Import PNG atau JPEG. Ya. Nah nanti kita akan diarahkan ke galeri. Nah sekarang kita cari mana yang mau kita ambil nih. Ini uh, saya sudah uh, sudah scan ya. Jadi di sini ada di aplikasi Clear Scanner sudah ada. Uh, gambar yang mau saya jiplak jadi di tap saja nanti dia akan muncul ya seperti ini ya teman-teman lalu kita tap saja di gambar yang sudah masuk seperti ini ya tap aja oke nanti dia masuk ke dalam canvas nah setelah masuk ke dalam canvas nah teman-teman tinggal uh, jiplak saja dan tinggal warnai ya seperti ini ya misalnya saya mau jiplak gambar kucingnya nih ya nah pertama-tama saya mau tambahin eh uh, layer baru ya teman-teman masih inget ya layer di sebelah bawah sebelah kanan yang ada gambar yang ada gambar kotak ya di Tab Nah kemudian ditambah nih ada tanda tambah sebelah pojok kiri bawah ya teman-teman di Tab Nah nanti kita tambahin color layer Oke kita tambahin satu lagi ya layernya supaya nanti ini bisa buat warna yang satu lagi ya kita tambah lagi Nah, jadi ada tiga layarnya, ya. Sekarang kita akan menebalkan garis-garis tepinya. Kita akan uh, gunakan layar dua, ya. Nah, untuk balik ke pekerjaan, kita back aja, teman-teman, ya. Kalau di HP, di back. Nah, kita udah ke sini. Nah, sekarang kita pilih uh, Brushnya nya cara memilih brush masih ingat ya teman-teman ya di sebelah kotak yang tadi ya layer yang tadi layer sebelahnya tuh ada gambar palette ya yang di sebelah pensilnya di bagian bawah kita tap nah ini yang kita mau pilih mana pennya saya akan pilih G pen ya nih teman-teman ya tinggal di back lagi nanti dia masuk ke sini lagi masuk ke layar utamanya lalu tinggal kita tracing ya oh ini warnanya kuning saya mau ganti Warnanya ya Jadi hitam Nah Seperti ini Oke Kegedean Ininya kita kecilin dulu Ukuran kuasnya ya Oh masih kebesaran Ukuran kuasnya kecilin lagi 6 ya Naikin sedikit Dah 8 oke okay. Nah Kita tracing pelan-pelan, kita trace ya, teman-teman, ya. Ini sudah outline-nya atau garis tepinya sudah. Tinggal saya buat warnanya di layer 3 ya, teman-teman nih. Ya. Nah, layer 3-nya supaya dia uh, tidak menutupi uh, outline di layer 2, maka layer 3-nya harus kita turunin. Nah, turunnya dengan lihat ya, teman-teman yang ada gambar gembok di bawah ya, sebelahnya kan ada tanda panah ya. Nah, klik tanda panahnya. Nah, jadi layer 3-nya turun kan? Oke di back lagi dan kita warnai. Saya gedein dulu ya sedikit ya kuasnya dan kita ganti uh, ininya ya warna warnanya jadi warna kuning. Eh salah. Aku ke sana ya. Nah ini mana nih pen ya Oke warna kuning Kita warnain Kita warnai sampai ke semua tertutup ini saya tidak pakai stylus pen hanya pakai jari saja teman-teman pakai jari juga pelan-pelan aja nanti bisa kok insya Allah kalau teman-teman tidak punya alat stylus pen tidak apa-apa kan -apa. bisa gunakan jari saja tapi pelan-pelan aja ya karena kalau pakai jari memang kan dia jari kita kan besar ya jadi kalau misalnya Uh, kita mau warnain harus agak hati-hati. gitu ya saya akan coba warnain gambar kucingnya aja ya teman-teman ya karena nanti kelamaan kalau misalnya saya warnain semuanya ya. Oke, nah teman-teman ini sudah ya, saya sudah warnain gambar kucingnya nanti teman-teman bisa lanjutkan. Eh uh, ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini ya, saya bisa matikan layar satunya. Saya mematikan layar satunya supaya gambar yang coret-coretannya ya, sketsanya tidak terlihat cukup diklik ini aja teman-teman yang gambar mata ya diklik layer satu di layer satu ya kemudian ini yang gambar matanya diklik nanti dia hilang ya dan di sini dia akan hilang tuh ya gambar coret-coretnya hilang nah teman-teman kalau kita misalnya ini kita udah selesai nih gambarnya ya terus aduh oh, baru gambar kucingnya aku belum gambar orangnya belum gambar panelnya segala macam. aku akan teruskan besok misalnya Nah kalau teman-teman mau teruskan besok maka pekerjaan ini harus di save uh, disimpan ya dalam format uh, medibank pekerjaan for medibank nah teman-teman bisa lihat di, di sebelah kiri bawah tuh ada garis tiga ya di tab disitu akan muncul seperti ini ya format untuk meng-save apa atau menyimpan ya nah teman-teman klik yang paling atas ya yang save cukup di tap atau di klik dia akan menyimpan ya jadi kalau misalnya nih ya oke okay, sudah selesai teman-teman keluar dari aplikasi ini ya misalnya nih keluar dari aplikasi ini sebentar kita lihat iklan dulu ini memang oke okay. Ini sudah keluar ya misalnya kita sudah keluar nah ketika kita ingin memulai lagi pekerjaannya ya menyambung pekerjaan yang kemarin misalnya kita buka lagi aplikasi medibanknya nah nanti di sini kalian hanya cukup tinggal klik previous ya previous artinya berarti kita meneruskan pekerjaan yang sebelumnya nah kita tap Nah, ini kita tiap langsung muncul uh, pekerjaan kita yang lalu ini masih masih layar-layarnya masih terlihat tuh ya jadi kita tinggal teruskan lagi ya misalnya saya mau teruskan gambar uh, panelnya gitu nah kayak gini misalnya ya teman-teman ya. Nah katakan teman-teman sudah selesai membuat gambarnya, sudah selesai satu halaman misalnya ya seperti ini. Terus uh, kalian ingin menampilkan uh, uh, gambar kalian yang sudah selesai ini ke Instagram misalnya mau diupload di Instagram. Nah, Instagram itu harus menggunakan file J, JPEG ya, JPG. Jadi, kalian save itu dengan sama ya tadi yang garis tiga di paling kiri pojok kiri bawah. Kita tap, nah, nanti kita export png atau JPG files ya. Export PNG atau JPEG files ya, kita tap. Nah, pilih yang G, JPG ya. Oke, nah ketika di-save sebentar sebentar saya, saya ulang ya ini uh, layer yang satunya saya, saya matikan dulu ya nah. misalnya sebentar saya gambarnya tadi salah di ini ya ini kita akan bikin garisnya di layer yang kedua. Nah, ini kita tarik garis ke sini. Garis ya, oke. Okay. Nah, katakan kita misalnya sudah selesai nih ya gambarnya, terus mau kita uh, apa namanya mau kita upload di Instagram. Nah, berarti gambar yang sudah selesai, asumsikan ini sudah selesai misalnya gambarnya ya, teman-teman. Nah, sama yang garis tiga di bawah, kita tap, nanti kita pilih export PNG atau JPG files ya, nanti kita pilih JPG files. Nah, nanti dia akan tersimpan di galeri ya teman-teman ya. Nah, seperti ini nanti ya. Nanti kita bisa tinggal share tuh. Kita mau share kemana? Mau ke WhatsApp, mau ke uh, ke Instagram, uh, Stories atau macam-macamnya tuh. Di sini kita bisa pilih Google classroom, email dan segala macam ya ini karena saya tidak akan share saya simpan aja di sini maka saya back aja oke okay? nah itu ya teman-teman ya kurang lebih nah jadi teman-teman bisa coba ya nanti teman-teman selesaikan semua eh, gambarnya dari sket yang sudah ada sampai semuanya selesai oke okay? nah gitu ya teman-teman selamat mencoba semoga berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh